Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kita, Mr. and Mrs. News. Langit tak pernah kehilangan pesonanya. Kita, para pecinta astronomi, jangan sampai terlewat fenomena langit atau astronomi menarik setiap bulannya. Termasuk bulan ini. Pada bulan Mei ini, ada 4 fenomena langit atau fenomena astronomi yang menarik untuk diamati. Berikut adalah sejumlah fenomena astronomi di bulan Mei tahun 2022. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan subscribe channel ini agar mendapatkan info video terupdate lainnya. Yang pertama, pada tanggal 1 Mei, yaitu konjungsi Venus dan Jupiter. Ini merupakan suguhan istimewa ketika dua planet paling terang, Venus dan Jupiter, tampak sangat berdekatan. Definisi konjungsi adalah ketika benda-benda langit seperti sepasang planet melewati satu sama lain dalam kenaikan kanan. Artinya, mereka berdampingan dan jarak sama dari cakrawala. Tetapi, istilah konjungsi juga bisa digunakan dalam cara yang lebih informal yang menunjukkan bahwa objek-objek tampak berdekatan di kubah langit kita. Meskipun Venus dan Jupiter muncul bersebelahan di langit, mereka tidak benar-benar tidak berada di dekat satu sama lain di ruang angkasa. Mereka dipisahkan oleh 430 juta mil atau 650 juta kilometer atau hampir 5 kali jarak bumi ke matahari. Yang kedua adalah pada tanggal 6-7 Mei, hujan meteor Eta Aquarius. Eta Aquarius adalah hujan di atas rata-rata, mampu menghasilkan hingga 60 meteor per jam pada puncaknya. Sebagian besar aktivitas terlihat di belahan bumi selatan. Di belahan bumi utara, kecepatannya bisa mencapai sekitar 30 meteor per jam. Ini dihasilkan oleh partikel debu yang ditinggalkan oleh komet Halley. Hujan turun setiap tahun dari tanggal 19 April hingga 28 Mei. Puncak pada tahun ini pada tanggal 6 Mei dan pagi hari tanggal 7 Mei. Tampilan terbaik adalah dari lokasi yang gelap setelah tengah malam. Meteor akan memancarkan dari konstelasi Aquarius, tetapi dapat muncul di mana saja di langit. Yang ketiga, yaitu pada tanggal 16 Mei, terjadi gerhana bulan total. Gerhana bulan total terjadi ketika bulan melewati sepenuhnya bayangan gelap bumi atau umbra. Selama jenis gerhana ini, bulan secara bertahap akan menjadi lebih gelap dan kemudian berubah menjadi warna merah karat atau merah darah. Gerhana akan terlihat di seluruh Amerika Utara, Greenland, Samudra Atlantik, dan sebagian Eropa Barat dan Afrika Selatan. Dan yang terakhir, fenomena langit atau peristiwa langit yang menarik untuk diamati yaitu pada tanggal 29 Mei, terjadi konjungsi Jupiter-Mars. Pada tanggal 29 Mei, Jupiter akan bertemu dengan Mars. Jupiter yang sangat terang akan mendekati planet merah atau planet Mars. Waktu terbaik untuk melihat pasangan ini adalah tepat setelah pukul 4.30 pagi di timur di langit timur. Nah, jadi jangan ketinggalan untuk mengamati fenomena langit atau fenomena astronomi di bulan Mei tahun ini. Selanjutnya, jangan lupa tekan subscribe dan share ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video astronomi lainnya.